pendukung dan simpatisan pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Palopo nomor urut 2 Dr. Haji Khalid Kasim Judas dan Dr. Haji Nuraini menggelar kegiatan bertema Zumba Rabu Orange di posko induk pada Rabu 9 Oktober 2024. Acara ini dihadiri oleh puluhan peserta yang mengenakan pakaian serba orange sebagai simbol semangat dan dukungan kepada pasangan calon tersebut. Puluhan pendukung dan simpatisan FKJ Nur, utamanya ibu-ibu yang mengenakan pakaian serba orange, hadir mengikuti Zumba pada sore hari. Namun tak hanya ibu-ibu, kegiatan Zumba Rabu Orange ini juga diikuti oleh berbagai kalangan. Mulai dari bapak-bapak, anak muda, hingga lansia. Kemeriahan acara semakin terasa dengan penampilan tari dero atau madero yang dipersembahkan oleh ibu-ibu dan anak muda. Inti dari kegiatan ini yakni memperkuat partisipasi pemilih. Di tengah-tengah kegiatan, para peserta dikejutkan dengan kehadiran langsung calon wali kota Dr. Haji Khalid Kasim Judas. Ia menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh peserta yang telah memeriahkan acara Zumba Rabu Orange ini. Alhamdulillah, saya mengucapkan terima kasih, rasa syukur yang tertinggi kepada ibu-ibu sekalian yang telah meramaikan program Rabu Orange kita. Jadi Rabu Orange itu kita akan jalankan terus sampai dengan selesai tanggal 27, itu kebetulan hari Rabu. Farid juga memanfaatkan momen tersebut untuk meminta restu dan dukungan kepada masyarakat Palopo agar pada hari pemilihan mereka mantap memilih pasangan FKJ Nur sebagai wali kota dan wakil wali kota Palopo periode 2024-2029. Tanggal 27 itu hari Rabu, dan di tanggal 27 itu ternyata cuma ada satu nomor urut kandidat di tanggal 27, yaitu nomor 2. Siapa kita? Jadi nomor 2 di tanggal 27, karena nomor 2 akan 77 dan kita setahu kita. Dari Kota Palopo, Putri Karlina Sruya TV mengabarkan.